Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Kita pergi dulu. Padahal aku lagi makan. Aku enggak bisa makan kayak gini karena ada merek. Gimana ya cara nutupinnya? Jadi gini lah ya. Kelihatan lah ya. By the way, minal aidin wal faizin guys. Mohon maaf lahir dan batin. Ini tuh rasa carbonara, cuma pedes banget, kayak sama yang kayak ramen goreng biasanya. By the way, kalian lagi pada apa? Sumpah. Pedesnya benar-benar kayak yang rasa biasa. Mana Nachia? Di hatiku. Udah, look at my new nails. Lucu gak guys? Ini nails baru aku. Aku lapar banget tau guys, padahal hari ini udah makan banyak banget. Kayak dari nasi, snack, segala macam. Oke, monyong. By the way, aku lagi sendiri. Karena aku lebih baik pulang. Aku capek. Gak ada yang bercanda, ada Raisa kok. Cuma Raisa lagi sibuk sendiri ya. Jadi itu dia kayak beli mainan gitu guys. Kayak semacam kayak kalian tahu bricks gitu nggak, mirip-mirip Lego gitu loh. Terus dia beli banyak banget. Terus kayak nggak tahu deh. Udah mau habis guys. Dek, tolong ambilin minum dong, Dek. Minum yang itu. Tumben lampunya nyala. Iya ya, sekarang mulai ada kehidupan, guys. Untung gak kena merek. Nanti SR bareng Nachia boleh. Kapan ya? Kelly wapu chip wapu chip wapu. Aku pindah ke sini ya, Dek. Adek. Aku pindah ke sini ya. Jadi aku lagi suka banget sama gelang-gelangan gitu, guys. Suka banget lagi suka gelang-gelangan kayak gini. Itu aku beli waktu itu di Bali. Kita lepas dulu mereknya biar nanti gak dimasukin ke TikTok. Kak dapet teater? Enggak. Orang saya Kristen. Lagi gak ada tisu guys. Si Raisa lucu dah. Mbak, malas kok nopo? Jangan, gak usah.
beda di sini ya, sinyalnya jelek banget woy, kayak cuma dua batang aku nggak tahu nih. Suka banget. Adeknya yang ngeselin ya? Enggak, lu yang ngeselin. Lagi gak di rumah. Lagi di mana aja boleh, yang penting hidup. Cip wabiu, cip wabiu. Oh, dua bar. Sapa aku dong, halo. Makin cakep aja ya cewekku. Apa sih? Kamoren. Beda agama kah? Satu gender. Gak bisa nyatu kak. Pakai Telkomsel. Justru saya cinta banget sama Telkomsel. Siapa di sini yang belum pakai Telkomsel? Yuk pakai Telkomsel sekarang. Udah pernah cobain ketupat? Udah, tapi kayak cuma sekali. Itu pun kayak udah lama dan saya sudah tidak tahu rasa ketupat itu seperti apa sekarang. Kira-kira THR dapat berapa? Enggak lebaran, Bang Mamat. Kali nangis dulu, gak mau. Ayolah guys, aku udah gak mau dibilang cengeng-cengeng gitu loh. Maksudnya kayak aku pengen, gak mau dipanggil cengeng lagi. Kali sini kamu aku buat nangis. Kamu yang aku buat nangis. Nge-lag ya udah biarin nge-lag. Yang suka SR, yang SR-nya suka nge-lag itu tandanya disayang sama Tuhan. Tandanya orangnya penyabar. Bocil. Ya dah, lu paling tua. Udah ujian belum? Udah, aku udah selesai, cuma aku kayak masih ada kayak dua lagi gitu. Namanya tuh UKBI sama AKM. Jadi kalau AKM itu assessment apa gitu. Kalau UKBI itu uji kompetisi bahasa Indonesia. Itu tuh nanti kayak di rate gitu loh guys, kepintaran kita tuh di level berapa gitu. Terus kalau yang buat AKM itu biasanya kan kalau di sekolah aku AKM itu gak masuk rapot ya. Sudah kayak masuk rapot, woy gak jelas banget sekolah aku emang. Cantiknya, oi. Tut. Halo. Guys, aku pengen banget ketemu sama Abet. Tut. Halo. Di sana hujan nggak? Di sini aku nggak bisa membedakan yang namanya berembun sama yang namanya gerimis kecil. Oh, hujan deh tadi hujan. Ya aku ingat tadi hujan, tapi bukan hujan yang kayak Indo gitu ya, hujannya yang kayak wow gitu. Nggak, hujannya yang masih kayak aduh baterai aku guys, maaf ya. Ayo kita pargai dulu. Idol kok nge-lag. Idol juga manusia keles. Lu kira apaan idol? Gak jelas nih, saya Fahmi.
kok kamu cantik. Makasih ya. Karena aku perempuan. Wede maba. Maba nih, Bos. Kelly kurikulum merdeka. Enggak, aku masih kurikulum 2013. Yang kurikulum merdeka itu di sekolahku baru kelas 10. Angkatan aku sama adek aku itu masih 2013. Kayak angkatan terakhir 2013 gitu. Jadi kayak aku bersyukur banget ya, waktu pas masuk SMA tuh udah langsung pemilihan jurusan gitu. Maksudnya tuh kayak udah kayak ya udah lu kalau mau ke IPS, IPS aja, lu belajar di IPS. Kalau kurikulum merdeka kan kayak lu belajar banyak gitu kan. Kayak ibarat kayak anak SMP gitu, lu belajar IPA, PS segala macam. Kalau yang kurikulum 2013 kan kayak ya lu pilih peminatan IPS, ya udah belajar IPS aja gitu. Lu pilih peminatan IPA ya IPA aja gitu. Lagi mudik? Enggak mudik. Kelly tahu totot halonya Kak Adel? Tahu? Aku lihat tuh yang live bareng sama ini kan Kak Robi ya, kalau enggak salah. Sumpah ya, aku pengen banget punya abang tahu. Pengen banget punya koko. Cuma kayak aku punya koko sepupu, koko saudara segala macam, tapi mostly mereka tuh kayak udah pada sama keluarganya sendiri gitu loh, guys. Terus yang udah jauh-jauh. Sedangkan kalau yang adik-adik aku tuh, adik-adik aku yang kayak cewek cowok segala macam tuh masih pada kecil, umurnya masih terlalu jauh sama aku gitu. Kayak masih kecil-kecil banget, dan aku yang termasuk aku tuh di tengah-tengah gitu loh. Jadi kalau ada acara keluarga atau apa, aku tuh jadi yang paling tua gitu. Karena kan kakak-kakak aku, cici-cici aku, koko-koko aku sudah pada nikah, udah pada berkeluarga, udah pada sibuk, udah pada kuliah, ada yang kuliah ke Jerman, ada yang ke Belanda segala macam. Jadi ya saya yang diharapkan oleh keluarga saya. Paling kecil berapa? Paling kecil sepupu aku itu baru lahir. Giandra tahun berapa ya? Giandra tuh tahun sepupu aku paling kecil tahun lalu deh, gak usah, tahun lalu baru lahir. Aku lupa deh, 2023 apa 2022 baru udah lahir. Lupa yang ku rasa. Gak jelas tuh deh. Sehat-sehat anak tengah di keluarga besar. Sebenarnya aku nggak anak tengah, cuma hitungannya aku anak tengah karena yang paling kayak koko cici aku tuh 2001 2001 1998 kayak gitu loh. Iya, 2001 paling kecil tuh 2001. Terus selanjutnya ke generasi selanjutnya aku 2005 sendiri. Jadi kayak aku di tengah-tengah gitu. Terus adik-adik aku tuh yang kayak 2007, 2008, 2009, 2010. Terus ada yang 2012, 2000. Aku lupa deh, ada adik aku, dia Kairin nomor berapa sih? 2000 berapa sih? 14 ya dia? Lupa, Raisa juga lupa, saya juga lupa. Pokoknya dia bontot ketiga pokoknya di keluarga aku. Aku lupa. Terus ada yang namanya Giandev. Giandev itu kokonya Giandra. Aku lupa deh. Pokoknya Giandev sama Kairin tuh gak beda jauh. Tapi aku lupa tuaan siapa. Karena ya udah lama banget gak ketemu sih. Maksudnya kayak masih sering ketemu. Cuman yang aku udah lupa banget nih bocah tuh umur berapa gitu. Terus paling kecil keempat itu ada yang namanya Felicia. Dia sekarang SMP kelas 9. Aku tahu tuh dia 2009 apa 2010 ya, aku lupa. Pokoknya segitulah umurannya. Punya berapa? Banyak banget, guys. Bener-bener banyak banget. Jadi tuh kalau lagi acara keluarga, aku yang ngomong. Jadi aku ngurus-ngurusin bocah-bocah ya. Even
dede-dede aku nih ya, ada yang ponakan aku, ada yang sepupu-sepupu aku segala macam. Itu seumuran sama Raisa pun juga aku tetap yang ngomong, aku yang ngejagain segala macam. Kayak kan saudara aku kan ini kan rata-rata satu gereja sama aku gitu kan. Terus di gereja aku tuh ada yang namanya ada gereja sekolah minggu gitu loh. Terus kayak apa ya? Aku tuh yang kayak nganterin mereka gitu. Aku yang jemput segala macem dan gak cuma satu orang, itu tuh ada banyak banget gitu. Bisa ya, sepupu aku banyak banget yang satu gereja sama aku. Gerejanya di mana? Saya gereja di hatimu, di rumah Tuhan. This is Tante Kelly era. Panggil aku Mommy. Sekarang anak aku namanya Nachia. Nachia mau jadi anak aku gak Nachia? Gitu guys, jadi persaudaraan aku itu sangat amat banyak dan sangat amat berakar, bertimbun-timbun. So, gitu deh. Kalian lihat gak sih yang foto di upload sama mamaku waktu aku di Korea sama saudara-saudaraku? Aku paling tua sama cewek yang satu pakai kacamata. Itu paling tua, kita paling tua karena kita sama-sama 2005. Kita paling tua, guys. Pas itu udah enggak ada yang semeran sama kita lagi. Sisanya udah yang kayak 2007, 2008 segala macam. Aduh. Jadi kadang kita tuh bingung kan kalau mau pergi, mau jalan gitu. Ya udah, jalannya berdua lagi gitu. Jadi kayak kalau mau ngajak yang bocil-bocil tuh pasti kayak udah mikir, aduh susah banget diurus karena emang bandel banget gitu. Satu alasan kenapa suka Nachia, karena Nachia itu sebenarnya nggak ada alasan, karena ya gimana ya, pilihan hati gitu. Nachia kayak begitu deh. Aduh batuk. Kayak dapet THR. Enggak, dibilang saya enggak lebaran. Aku enggak lebaran, guys. Muka kamu mirip temen aku. Masa? Tua banget. Lu tua. Yang 2005 merasa tua ya kan, itu menurut gue, bukan menurut lo. Kalau menurut lo itu belum tua ya udah, kan menurut gue ya, paling tua deh lo. Coba pakai typingan aja. Tapi Nachia tuh keren ya, mukanya kayak mukanya tuh nggak bisa diem banget loh, benar-benar nggak bisa diem loh. Aku lihat loh DSR dia yang kayak gitu, kok bisa sih dia kayak gitu? Kok ada ya orang mukanya bisa kayak gitu loh, ada aja gitu. Main FF, main dong. FF kan kebanggaanku. FF kan kebanggaanku. Kalian jangan salah. Jadi ini kan main FF. Jawaban kalian siapa guys di FF? Kak, Jiko dong kak. Kamu aja yang Jiko. Jiko dong kak. Aku kelas berapa? Sekarang aku kelas 12. Tahun ini jadi maba. Yeay. Cia anak hukum.
dan beraninya sama gue. Wes. Mau. Saya kamu maksudnya kamu mau saya cintai? Gak nge-lag, baterai saya udah mau mati guys. Guys, berarti kalau showroom ini mati, berarti baterai saya sudah meninggal. Eh, apa sih baterainya kematian? Kalau baterai mati apa kematian? Apa sih? Baterainya habis. Nge-lag ya udah. Biarin. Oke, kita pindah ke kamar aja ya guys karena saya mau charger tapi kita buang sampah dulu. Nih. Si cantik. Aduh, sampahnya udah penuh nih. Oke, kita kunci kamar. Aduh, si Raisa ini, dia habis pinjam catokan bukannya diberesin. Ini gimana ya? Caranya? Aku enggak tahu. Kalian tahu gak sih guys? Gak tahu ya? Aku belum ngasih tahu apa-apa sih. Duh, aku gak tahu. Aku gak tahu akhir-akhir ini bawaanku ngantuk terus. Kayak kenapa guys? Menurut kalian aku kenapa? Cici yang baik. Guys, aku ngantuk banget sumpah. Happy. Guys, karena aku udah benar-benar ngantuk banget dan akan membersihkan makeup bentar lagi. Aku izin udahan ya, karena ini udah ngantuk banget, guys. Sumpah maaf banget. Kita bacain deh ya dari nomor 15. Yang ke-15 ada Kak Jenny Bisul. Ke-14 ada Christian Dewi. Yang ke-13 ada Kak Patrick. Yang ke-12 ada Kak Rizky Ape. Yang ke-11 ada Kak Mahathir Lubis. Yang ke-10 ada Kak Safely. 9 ada Kak Jia. 8 ada Lop JKT Party 8. Oh, bagus banget. Oh, yes girl. Terus dari situ yang ke-7 ada Kak Syarif. Yang ke-6 ada Kak Dio Laurentius. And yang ke-5 ada Kak Oswald. Hai Kak Oswald, kemarin kita abis video call. Yang ke-4 ada Kak Axel. Yang ke-3 ada Deva Pramudia. Yang ke-2 ada Kak Densu. Yang ke-7 ada Dakdik Dokter. Oke semuanya, terima kasih buat showroom sebentar hari ini. Besok kita showroom lagi kalau saya gak ngantuk dan saya sempat. Orangnya gak ribet kan? Salam sehat all. Love you all. Bye guys, bye bye. Aku udah ngantuk banget. I miss you by the way.